Tadi pagi di kota tua Yerusalem. Hari baru jam 9, Kamis 3 November 2022. Dikala banyak orang sibuk memulai hari, seorang anak muda memutuskan menusuk polisi Israel di Bukit Bait Suci Yerusalem. Tiga polisi Israel terluka, dua karena penusukan, dan seorang polisi terkena tembakan polisi Israel yang salah sasaran karena peristiwa sangat cepat. Pelaku, pria berusia 20 tahun bernama Badar Amer dari Beit Hanina, Yerusalem Timur, datang naik mobil. Namun ia pulang dalam ambulans karena ia tewas akibat aksi terornya. Dari jejak digital, Badar Amer adalah pengagum kelompok teror asal Nablus, Sarang Singa. Media Palestina umumnya tidak menyebut perbuatan pelaku, tetapi menuliskan korban ditembak oleh tentara Israel. Setelah peristiwa penusukan, akses masuk ke kawasan Bukit Bait Suci ditutup sementara. Sebelumnya, pada hari Rabu 2 November 2022, tentara Israel di pos penjagaan dekat Modi'in terluka serius setelah sengaja ditabrak dengan mobil oleh Habas Rayan, 54 tahun dari kota Beit Dugu, tepi barat. Pelaku ditembak oleh tentara yang ditabrak hingga tewas. Pada Sabtu 30 Oktober 2022, 5 tentara Israel di pos perbatasan Yeriko terluka setelah mereka ditabrak mobil dengan sengaja. Pelaku penabrakan adalah seorang pria Palestina. Pada hari Sabtu 30 Oktober 2022, Muhammad Kamel Al-Jabari menembak Ronen Hanania usai mampir di toko di Kiryat Arba Hebron. Ronen tewas di tempat. Al-Jabari diketahui sedang menderita kanker kronis. CCTV memperlihatkan Al-Jabari juga menembak para medis yang hendak menolong Ronen. Jadi bisa dibilang, dalam keseharian orang Yahudi di Israel, terutama polisi dan tentara, setiap hari akan menghadapi kemungkinan ditusuk, ditabrak dengan mobil dengan sengaja, atau ditembak oleh orang Palestina. Pelaku pun bervariasi, dari anak muda hingga orang tua. Inilah kenyataannya. Pertanyaan fakta Israel. 1. Apa solusi bagi orang Yahudi, warga negara Israel agar bisa menikmati hidup tanpa takut akan mengalami penusukan, penabrakan, atau penembakan? 2. Sebetulnya, apakah bisa Palestina dan Israel hidup berdampingan jika melihat kasus sepekan ini? Silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Salam damai dari Fakta Israel.